Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang besar, dari nikmat yang besar hingga nikmat yang lebih besar, sehingga kita masih bisa merasakan ibadah puasa di bulan yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam, berdaunkan cinta, berakarkan kasih sayang. Tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam, revolusi Islam, pendobrak pintu kebatilan, Nabi akhirul zaman, siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini, di mana kita telah memasuki hari yang ke-27, di bulan yang mulia ini, banyak sekali orang-orang yang beruntung akan kedatangannya, dan ada pula orang-orang yang merugi akan kedatangannya. Orang-orang yang beruntung akan kedatangan bulan Ramadan adalah orang-orang yang apabila datangnya bulan Ramadan, mereka semua beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila datangnya bulan Ramadan, mereka semua bertakwa kepada Allah. Mereka semua melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan ada pula orang-orang yang merugi akan kedatangan bulan Ramadan. Orang-orang yang merugi akan kedatangan bulan Ramadan adalah orang-orang yang apabila datangnya bulan Ramadan, mereka semua tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semua tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjauhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka jauh dengan Allah. Mereka jauh dengan Rasulullah. Bahkan mereka tidak melakukan sholat. Bahkan na'udzubillah mereka tidak melaksanakan puasa di ibadah di bulan yang suci ini. Padahal sudah dijelaskan di dalam hadis, وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ سُمَّنْ سَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغَفَرَ لَهُ. Sungguh ruginya orang-orang yang apabila datangnya bulan Ramadan, kemudian berakhirnya bulan Ramadan, tapi dosanya masih belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah, telah kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat suci. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya dipenuhi dengan keistimewaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang mana semua amal kebaikan manusia dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh rugilah orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Sungguh rugilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah di bulan Ramadan. Sungguh rugilah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafiz Ibnu Hajarin Al-Asqalani, beliau menjelaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamin saimin laisa lahu min syamihi illa ju' wal aqtas." Berapa banyak orang manusia yang berpuasa di bulan Ramadan hanya mendapatkan lapar dan haus.
Mereka semua tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka semua hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang ketika datangnya bulan Ramadan, mereka semua sibuk akan urusan duniawinya. Mereka semua sibuk akan urusan duniawinya hingga lupa akan urusan akhiratnya. Mereka lupa dengan Allah. Mereka tidak melaksanakan sholat kepada Allah. Bahkan nauzubillah mereka tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Mereka hanya mencari duniawi, duniawi dan duniawinya saja. Maka sungguh rugilah orang-orang seperti itu. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Semoga Allah selalu menerima ibadah kita di bulan puasa. Semoga Allah menerima sholat kita, Allah menerima tarawih kita, Allah menerima bacaan Quran kita kepada Allah. Dan semoga Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang beruntung akan datangnya bulan Ramadan, dan tidak menjadi orang-orang yang merugi akan datangnya bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.